Polres Utara tanam ribuan bibit mangrove di pesisir Teluk Kendari Jumat pagi untuk mencegah abrasi. Ribuan bibit mangrove ditanam di pesisir Teluk Kendari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Jumat pagi. Penanaman bibit mangrove ini serentak dilakukan Polda Sultra pada 17 kabupaten kota, totalnya 15.000 bibit mangrove. Polda Sultra melakukan gerakan tanam mangrove di pesisir pantai untuk mencegah ancaman abrasi. 15.000 batang pohon mangrove di seluruh jajaran, termasuk di kabupaten-kabupaten, di serempak dilaksanakan. Selain mencegah abrasi, Polda Sultra menanam bibit mangrove sebagai edukasi warga pentingnya tumbuhan penyangga di kawasan pantai. Dari Kendari, Rahmat Buhari, iNews memberitakan.